Salam semangat buat kita semua. Oke, terima kasih yang udah mendukung channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe channel saya. Ya, terima kasih yang sudah like. Kemudian terima kasih yang udah komentar. Terima kasih juga yang sudah share ya konten-konten atau video-video yang saya berikan. Oke, di sini saya akan memberikan video bagaimana caranya kita mencampurkan rumus Microsoft Excel, yaitu rumus VLOOKUP, VLOOKUP, MID, sama RIGHT. Oke, selamat menyaksikan, kita tancap. Oke, di sini ada lembar kerja modelnya seperti ini. Ya, biar kelihatan lebih rapi, kita atur. Hotel Internasional, jalan, tidak ada jalan pintas menuju ke sini, nomor 202. Oke, sebelumnya mohon maaf bila ada ya, kalimat, kata-kata yang kurang baik. Ya, di sini ada nomor, nama tamu, kode kamar, tipe kamar, tarif kamar, lokasi, tanggal check-in, jam check-in, tanggal check-out, lama menginap, jumlah biaya. Kemudian di sini ada total biaya tertinggi, total biaya terendah, rata-rata biaya, kemudian jumlah tamu. Oke, ada tabel 1, tabel 2. Oke, kita langsung saja ke rumus. Nah, di sini tipe kamar. Nah, kita lihat dulu ya sebelumnya. Di tipe kamar, kita contoh di kode kamar. Nah, kode kamar di sini ada H1, EX, strip, F3. Nah, di sini sedangkan tidak ada. Ya, gimana caranya? Nah, berarti kita harus mengambil karakter. Nah, kode di tabel 1, lihat kode. Ada E sama C, E sama F, V sama V. Ya. Nah, kode tersebut posisinya ada di sebelah kanan apa tengah? Adanya posisinya di sebelah tengah. Ya. Sebelah tengah, di tengah ya, di tengah-tengah. Oke, enggak ada yang sebelah tengah ya, di tengah-tengah. Oke ya. Nah, kemudian langsung saja kita buat di sini VLOOKUP apa VLOOKUP. Nah, berarti EC berarti ke samping kanan. Oke, berarti menggunakan VLOOKUP. Oke, sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Oke, buka kurung. Katanya menggunakan MID, berarti MID. Buka kurung. C6, kolomnya C, barisnya ke 6, titik koma, 1, 2, 3, oke, titik koma, 2, tutup kurung. Nah, dari mana ini? Titik koma 3, kita hitung dari sini nih. Oke, H1X, 3, benar nggak karakter? Melewati 3 mengambil 2. Melewati 3 karakter kita ngambil 2. Nah, kita hitung 1 2 3 ya. H1 1 2 E 3 hitungnya ya. Nah, 2 berarti E sama X 2 karakter. Oke ya. 2 karakter. Oke. Titik koma. Berarti yang ini B21. B21. Titik 2, D23, D23, titik koma, tipe kamar, berarti 2, kan di sini ada nih, tipe kamar, berarti 2, 1, 2, ya, tutup kurung, enter. Oke, di sini eksekutif, oke, sekali lagi, sama dengan, VLOOKUP, buka kurung,
klik dua kali, kemudian pakai mid, klik dua kali. Oke, ini klik titik koma, ini tetap masih tetap ya, 3 titik koma 2 tutup kurung titik koma, kita klik di sini titik 2, kita klik di sini titik koma 2 tutup kurung enter. Oke, ini bisa enggak kita tarik? Bisa enggak kita tarik? Bisa, tapi nanti setelah kalian sudah paham dulu ya. Nanti di video selanjutnya saya akan kasih tahu bagaimana cara narik di VLOOKUP sama HLOOKUP ya. Nah, kita ulangi sama dengan VLOOKUP, kemudian mid, ya, ini titik koma, oke, 3 titik koma 2 tutup kurung titik koma, kita klik yang ini titik 2, kita klik yang di sini, jangan terpacu di sini ya. Oke, kita klik di sini titik koma 2 tutup kurung enter. Oke, VIV, benar. Oke, sama dengan VLOOKUP, klik dua kali mid, klik dua kali, klik di sini titik koma 3 titik koma 2 tutup kurung titik koma, klik di sini tutup kurung titik titik 2, kemudian klik di sini titik koma 2 tutup kurung enter. Ekonomi, benar, sama dengan VLOOKUP buka kurung, oke, mid, klik dua kali, klik di sini titik koma 3 titik koma 2 tutup kurung titik koma, klik di sini titik 2, klik di sini titik koma 2 tutup kurung enter. Oke, sama dengan VLOOKUP, titik, sorry, klik dua kali mid, titik dua kali ini titik koma 2, sorry, 3 titik koma 2 tutup kurung titik koma. Oke, klik di sini titik 2, klik di sini titik koma 2 tutup kurung enter. Oke ya, takut lupa saya ulangi. Kenapa ini 3 dari sini? Hitungannya 1 2 3 ya. Nih. Oke, biar kalian lebih paham. Kenapa itu 3 di sini? 1 yang ini 2 oke, 3. Oke, 3 karakter, makanya di situ titik koma 3. Kemudian 2 nya dari mana? Di sini. Hitung juga mulainya 2 karakter. V sama F. Ya, 1 2. Oke, ya. Kita lanjutkan. Tarif kamar. Nah, tarif kamar berarti ada di tabel 2. Nah, tabel ini berarti kita hitungnya dari atas ke bawah. Ya, berarti menggunakan HLOOKUP. Oke, menggunakan HLOOKUP di situ kodenya ada K1, P2, V2. Nah, yang mana di kode kamar yang sama? Ya. Nah, di situ ada di sebelah kanan dan dua karakter ya. Berarti kita menggunakan rumus HLOOKUP sama right. Oke, sama dengan HLOOKUP buka kurung right buka kurung, C6 titik koma 2, karena kita ngambil 2 karakter P sama 3. Oke ya, tutup kurung titik koma. Nah, kita mulainya dari K1, berarti G20, benar enggak? G20. Kalau ini kurang T ya, lainnya kurang T. G20, oke, benar. Titik 2, I21, I21, oke, titik koma 12, tarif kamar 2 kita enter. Ya, nah itu eksekutif, benar nggak eksekutif? Sorry, P3 250, oke ya, benar ya. Ini 2, saya
saya ulangi lagi. 2, di sini kita ngambil 2 karakter sebelah kanan. Dan di sini yang kedua, kita hitung dari sini. 1, 2. Ya, karena look up itu dari atas ke bawah. Kalau VLOOK UP, dari samping kiri ke samping kanan. Oke ya, kita lanjutkan. Ya, sama dengan VLOOK UP. Klik 2 kali. Buka kurung, udah. Berarti pakai Ray. Kurung, klik ini. Titik koma 2, tutup kurung. Klik di sini. Kita lupa titik koma. Oke, klik di sini titik 2, klik di sini. Oke, titik koma 2, tutup kurung. Enter. Ya, sama dengan VLOOK UP. Oke, buka kurung, pakai rank, buka kurung, kemudian klik di sini titik koma 2, tutup kurung, titik koma, klik di sini titik 2, klik di sini titik koma 2, tutup kurung, enter. Oke ya. Wah, 250 ini kok 250 semua VIV. Oh ya benar, sorry, V3. Kita patokannya di sini ya, benar. Ya, sama dengan VLOOK UP, buka kurung, pakai rank, buka kurung ya, kemudian ini titik koma 2. Kita benerin baju dulu ya, biar kelihatan lebih keren. Tutup kurung, titik koma. Nah, ini titik 2, klik di sini, titik koma 2, tutup kurung, enter. Oke, sama dengan VLOOK UP. Oke, right. Oke, buka kurung, udah. Nah, ini klik di sini, titik koma 2, tutup kurung, titik koma, klik di sini. Titik 2, klik di sini titik koma 2, titik komanya belum nih, titik koma 2, tutup kurung, enter. Ya, lagi sama dengan VLOOK UP. Oke, right, klik di sini titik koma 2, tutup kurung, titik koma, klik di sini titik 2, klik di sini titik koma 2, tutup kurung, enter. Ya. Nah, saya jelaskan lagi. Kalau misalkan di komputer atau laptop kalian titik menggunakan titik koma ya, di sini titik koma bukan berarti titik nih, bukan berarti ini ya, bukan titik koma, bukan yang ini ya. Nah, di situ di keyboard ada titik koma, itu adanya di tombol titik 2. Ya, di sini kan ada 2 titik 2 ya. Titik 2 yang seperti ini, kemudian titik koma yang gini. Oke ya, di keyboard. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan titik koma nggak bisa ya. Coba kalian menggunakan koma. Ya, biasanya di komputer atau di laptop terkadang yang menggunakan titik koma nggak bisa, tapi menggunakan komanya saja. Ya, koma ya bisa ya. Nah, terkadang itu bedanya. Makanya ketika kalian ini, kan saya ajarkan di video tutorial ini menggunakan titik koma. Ketika kalian praktek, gak bisa. Ya, coba dulu menggunakan koma. Nah, ketika menggunakan koma gak bisa, gunakan titik. Ya, kadang-kadang kalau misalkan kode di komputer yang berbeda, ya, itu berbeda pula kodenya. Ini kan biasa titik koma itu maka. Ada juga maka itu pakai titik, ada juga pakai koma. Ingat ya. Kalau nggak bisa pakai titik koma, pakai koma saja. Kalau nggak bisa pakai koma sama titik koma, pakai titik. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, lokasi kamar. Kita lihat lagi lokasi kamar. Oh, berarti menggunakan VLOOK UP. Nah, dia menggunakan rumus VLOOK UP sama MID. Oke, kita mulai saja VLOOK UP. Oke, ini udah, kita klik saja. Kemudian MID 20. Oke, langsung aja di sini titik koma 3, titik koma 2, tutup kurung, masih sama ya.
masih sama di sini. Ini di 3.2 masih sama dengan yang di default kamar karena di sini tabelnya sama. Oke, kemudian titik koma, klik di sini. Titik 2, titik koma. Nah, namun di sini bedanya kalau misalkan di default kamar dia di belakangnya 2, kalau di sini 3. Kenapa? Kita hitung dari samping kiri ke kanan. 1, 2, 3, titik koma 3, tutup kurung, enter. Oke, lantai 2 eksekutif. Ya. Kita lanjutkan. Oke, fill up. Kemudian min. Oke, ya. Kemudian pilih ini. Klik di sini, titik koma 3, titik koma 2, tutup kurung, titik koma. Kita klik di sini, titik 2, klik di sini, titik koma 3, tutup kurung, enter. Nah, sama dengan fill up, kemudian pakai min, min, min. Oke, kemudian klik di sini, titik koma 3, titik koma 2, tutup kurung, titik. Klik yang ini, titik 2, klik yang ini, titik koma 3, tutup kurung, enter. Nah, kemudian sama dengan fill up. Oke. Oke, min. Oke, klik di sini, titik koma 3, titik koma 2, tutup kurung, titik koma. Klik di sini, titik 2, klik di sini, titik koma 2. Tiga, sepuluh, enter, ya, sama dengan fill up. Ini belum klik sama kita, fill up, min, 3, ini yang belum kita klik, 3, titik koma, 2, sepuluh, titik koma, klik di sini. Mid, oh ya, ini tiganya enggak ada titik koma ya. Koma, oke. Nah, titik 2, klik di sini. Titik koma, 3, tutup kurung, enter. Ini juga sama. Sama dengan fill up. Tutup kurung. Oke, mid. Oke. Kemudian klik di sini. Titik koma, 3, titik koma, 2. Klik di sini, titik 2, titik koma, titik 2, titik koma, 3, tutup kurung, enter. Ya. Nah, kemudian nama menginap. Nama menginap kita di tanggal check-in, dikurang, sorry, tanggal check-out, dikurang check-in. Tanggal check-out, dikurang check-in. Ya. Tanggal check-out, yang ini. In. Okay. Check out, kurang, check in, enter. Sama dengan tanggal check out, dikurang, check in, enter. Sama dengan tanggal check out, dikurang, check in, enter. Sama dengan tanggal check out, dikurang, check in, enter. Jumlah biaya. Berarti lama menginap dikali tarif kamar sama dengan lama menginap dikali tarif kamar. Oke, enter. Sama dengan lama menginap dikali tarif kamar. Enter. Sama dengan lama menginap dikali tarif kamar. Enter. Sama dengan lama menginap dikali tarif kamar. Enter. Sama dengan lama tarif kamar, enter, sama dengan lama menginap dikali tarif kamar, enter, ya. Nah, ini total biaya, berarti pakai sum. Dengan sum, oke, klik dua kali, klik di sini, tekan shift, tombol shift, tanda panah bawah, oke, tutup kurung, enter. Oke, total biaya tertinggi sama dengan max. Klik di sini, tekan tanda panah ke bawah,
buka kurung, klik di sini, tutup di sini, geser tanda panah bawah, tutup kurung, enter. Rata-rata akhir AG sama dengan akhir AG. Klik di sini, tekan shift tanda panah bawah, tutup kurung, enter. Count sama dengan count. Tekan di sini, tekan tombol shift, terus tahan, kemudian tanda panah bawah sampai selesai sini. Oke, mungkin itu saja. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Kalau misalkan kalian mau memberikan komentar yang baik, silahkan. Kalau misalkan kalian butuh, saya kurang ini, silahkan. Nanti saya coba buatkan konten tersebut, saya buatkan video tersebut. Ya, takutnya kalian pengen, saya kurang jelas yang ini, ada lagi nggak contoh yang lain? Oke, silahkan, saya akan buatkan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.